solat pohon petunjuk dari Allah Taala. Dia tak terdesak untuk kita buat pada dan kena buat tak. Bila-bila masa yang kita rasa sesuai, kita buat. Sama ada siap ataupun malam. Dan kamu menentukan waktu yang khusus untuk istikharah sama ada pada awal hari selepas zuhur, selepas maghrib atau selepas solat isyak. Jadi kalau solat istikharah sebanyak dua rakaat kemudian bacalah doa yang telah disebutkan. Sentiasalah melakukannya setiap hari kerana terdapat banyak kebaikan padanya. Kalau buat hari boleh. Tak ada masalah, buatlah. Kalau kata misalnya kata pengurus pasukan bola buat solat istikharah. Hari-hari dakwah. Malam bos kami pun beritahu sepanjang apa ni ustaz dia kata solat zuhur doa untuk pasukan bola kita supaya pasukan bola kita menang. Saya doakan juga tuan tapi saya tambah sikit minta kita semua itu nanti pakai bola pakai seluar panjang. Jangan ada pakai seluar pendek yang nampak pera putih melepak. Kan? Walaupun benda aurat ni adalah satu perkara yang aurat yang bersukan ni satu perkara yang perbincangan perbahasan dia panjang. Terutamanya aurat lelaki. Sebab aurat lelaki sewaktu kalau tuan-tuan tengok pasal-pasal sini pun dia biasalah. Dia tengok dan TV Jordan kan. Tengok orang Arab main bola pasal pendek. Kalau habis skor bola dia sujud. Ramai-ramai. Kita tengok apa benda Arab ni. Begini Islam. Kita tak tahu cerita. Kita kata apalah orang Arab ni begini Islam. Pakai skor pendek. Lepas tu sujud pula. Jangan salah sangka. Dia pakai seluar pendek. Bukan macam kita pakai seluar pendek. Dia pakai seluar pendek. Itu tutup aurat. Kita pakai seluar pendek. Kita tak tutup aurat. Dia pakai seluar pendek. Nak berlumba. Di kolam renang. Dia kata tutup aurat. Kita kata tak tutup aurat. Boleh faham? So kita Syafi'i. Apa dia? Minar rukbah. Minar surah ila rukbah. Daripada pusat sampai ke lutut. Depa antara pusat ke lutut. Terutut pakai sepeda pun pakai semitra pun tutup aurat. Pakai seluar pendek pun tutup aurat. Itu dia. Jadi kita jangan pelik tengok orang main, tengok TV kan. Kalau YouTube kan tengok-tengok dia lepas dia score goal tu dia 3-4 orang, 4-5 orang pergi kat corner flag dia sujud ke bawah. Kita pun tulis tu. Ini perbuatan menghina Islam. Kita lah yang tak tahu, kita lah tak tahu. Wala taqu ma laysa laka bihi ilmun. Satu benda kita tak tahu, jangan kita buat kenyataan. Tapi tulislah, ini perbuatan bini Islam. Apa bini Islam? Pada dia, kita rasa tak kena. Sebab dia orang pakai seluar pendek, apa main bola apa sebenarnya. Dia pakai seluar pendek boleh. Dia nak pakai sepeda main bola boleh. Kita yang tak boleh. Kita kena pakai seluar apa? Oh, kata susah kita keluarlah daripada mazhab Syafi'i masuk mazhab lain. Tak semudah itu. Ada mazhab ini, dia adalah susunan daripada imam-imam fiqah kan. Ada kurang sikit, ada lebih sikit. Kita lelaki memang straight mesti tutup habis semua bungkui badan kita ni, kaki bawah daripada pusat ke bawah sampai ke lutut kan. Tapi perempuan tak macam tu. Kalau setengah-setengah mazhab perempuan yang saya terbaca, saya gaji lah, saya tak pandai sangat. Ada mazhab, aurat perempuan seluruh tubuh badan dia. Muka pun tak boleh, tak boleh tengok, tak boleh buka. Muka pun tak boleh, tutup. Dan nampak mata. Alah, kira syak. Memang lelaki dia, dia bagi lelaki dia kelonggaran. Segi aurat. Tapi perempuan dia, dahi, kabin dahi. Tak boleh, nampak mata. Macam orang ni start tu burkol tu. Nata tu tak dapat, nampak jaring ke. Lagi dahsyat. Tapi kita beli lagi nampak yang pakai kurdah tu. Itu dia mungkin warak lah. Dia rasa dia lawak. Dia tak nak jadi masalah pada diri dia daripada orang. Dia tak nak lelaki jadi penting teruka dia. Dia tutup lah. Bila kahwin dia sok-sok bini yang tengok. Orang lain tak tengok. Itu dia. Segi sepanjang ayat berkaitan dengan solat istighfar. Solat istighfarah pada buku surat 149. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan sambung dengan solat khusus yang ketiga.
iaitu solat hajat. Tarikh kuliah kita ialah pada 17 September 2016. 17 September 2016, insyaAllah. Okay, izin Allah SWT. Yang pusat 1-9. Solat yang ketiga adalah solat solat hajat. Dan solat sudah butuh 2 rakaat, insyaAllah. Dengan izin Allah SWT, kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Itulah dia sebabnya apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Berada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, ada bapa untuk kita bersama. Berikan kepada orang tua kita, berikan kepada orang mati, diberikan kita dari Allah SWT. Dan kehidupan kita bersama suami isteri yang kita akan bagi ini sampaikan. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam bulan dia terima kasih bahasa dan seribu kata, saya bermaaf kepada Allah SWT dan salam dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Pertama juga kepada sahabat-sahabat ustaz-ustaz kita yang ada pada pagi. Ya, wallahu rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulik menazal sahabat asyik walaikum. Dan kita akhiri kulik kita pagi ini dengan tasbih atau Al-Qur'an dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين استعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والله برحمته من هذا الأمة وفرنا المدينة اللهم إنا نجعل الكافرين كل أداء ونوصيك من شرورهم الله ببان شره وفارق جمعه وشده وزازه ونوصل بكلبه من كلابه يا قحار يا جبار يا متكب يا الله يا الله يا الله الله بيوصل الكتاب ويا مجل أصحاب ويا حاسب يزيب وصل عليهم فنبينا سلم وصل سماء ربارة يا أقرب ربنا سلم وصل بابا يا أقرب أقرب ربنا أتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقينا سبنا ربنا عليك توكلنا وليك ربنا وليك مسلم ربنا تقول منا دعانا بسنا ولمنا ولمنا وتم علينا يا مولانا كنت الله رحيمنا ولا بها سبق الله تتنا فيها سلام وعلى الحمد لله رب العالمين تقبل الله بكم إلا ومنكم تقبل الكريم وبالله إليه والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.